Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu-tamunya Allah, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan ngaji di dalam kitab Al-Hajj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khasa'isil Ka'bah, daripada keistimewaan Ka'bah, khasa'isil Ka'bah, anna man ra'al Ka'bah bil manam fa yaru'ya haq, barang siapa melihat Ka'bah di dalam tidur, maka itu adalah mimpi yang betul, mimpi yang benar. Fa yaru'ya haq, kama ra'a At-Tabarani fi Mu'jami bi tariq Abdul Razzaq akhbarana Mu'ammar an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani. Kata Rasulullah, barang siapa melihat mimpi bertemu saya, maka sungguh dia telah mimpi bertemu saya, kata Rasulullah. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena syaitan tidak akan bisa menyerupai diri saya. Wala bi Ka'bah, juga tidak bisa menyerupai Ka'bah. Ini diantara keistimewaan daripada Ka'bah itu. Minha najal kafabil baitul ma'murat annahu ma'murun biman yatuf. Di apa itu Ka'bah ini juga dinamakan Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur yang di apa langit itu adalah untuk khusus malaikat, tapi yang di sini juga dinamakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'murnya di sini adalah wal murad annahu ma'murun biman yatuf bihi. Maksudnya adalah Ka'bah ini selalu dimakmurkan, artinya diramaikan oleh orang yang tawaf apa pada apa Ka'bah ini. Wan Muhammad bin Ja'far anakana yastakbilu kama yaqul wahid baitur rabbi. Wa qila innal baitul ma'a al bait alladhi banahu Adam. Yaitu Baitullah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke apa itu ke, turun di dunia ini. Farofa ila sama, maka kemudian Ka'bah ini pernah diangkat ke langit. Ayamin tufan, ketika terjadi apa itu tufan. Yadhul kuliah mensabun alfi muluk, yang selalu di apa itu berkeliling di sekeliling dimasuki oleh 70,000 malaikat. Madza qara Ibnu Mas min khasa Baitul Mu'adzam. Madza qara Ibnu Hasan usyarati wa huwa annal ma'lam yasil ila Baitul Mu'adzam. Sesungguhnya Ka'bah ini tidak bisa diterkena banjir. Alam yasil ala Baitul Ma'adham hina tufan, ketika terjadi tufan itu Nabi Nuh itu, Nabi Nuh ketika banjir seluruh dunia ini. Walakinna qama haulaha, tetapi tufan apa air itu ada di sekelilingnya Ka'bah ini. Wabakiat fi hawa'i samai dunya, wabakiat ya fi samai dunya. Ka'bah itu akan mulai beroperasi lagi setelah salat Jumat. Wabaket dan apa itu Ka'bah itu sampai ke apa itu apa ada di langit, di antara apa itu wabaket ya fi hawai sama di udaranya langit. Wa ana Nuhan, dan sesungguhnya Nabi Nuh qala li ahli safinah, ibu bapak jemaah, ibu bapak yang kami hormati, bahwasanya berselawat pukul 9 pagi. Kami mengharapkan untuk dapat memberitahukan info ini kepada Pak Halifatan serta saudaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ana Nuhan qala li ahli safinah, maka ketika terjadi banjir, banjir Nabi Nuh itu apa itu Ka'bah ada di atasnya, di jadi kayak mengambang di atas apa, di atas air. Maka kemudian wa annuh qala li ahli safinah, wa kepada orang ahli safinah, wa yatatuful bait, ayo semuanya dengan perahunya itu tawaf di Ka'bah. Jadi ketika perahunya Nabi Nuh itu pun tawaf bersama di sekeliling Ka'bah. Innakum fi haramillah, kalian semuanya berada di tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hala baitih, dan kalian berada di sekeliling baitnya Allah yaitu Ka'bah. Fahrimu lillah, maka kalian ikhram ya karena Rasulullah. Walayama su'atu buruk, tapi kalian dilarang. Yang dilarang adalah tidak boleh bersentuhan, artinya apa itu mengumpuli istrinya,
mengumpuli istrinya di antara larangan-larangan ihram itu kan. Wa ja'ala bainahu wa bainan nisa hajizan, maka oleh karena itu dibatasi laki-laki dan perempuan larangan-larangannya. Tapi fata'adza banu Ham, tapi ada suku Ham yang melanggarnya, ihram tapi melakukan apa itu pelanggaran kepada perempuan. Maka kemudian fada'a Nuh, maka Nabi Nuh itu berdoa ayaswadda launa baini, yang melakukan sama Nabi Nuh maka akan hitam nanti kulit anak-anaknya. Waqila bisa bidawatin Nuh alham ghairihana. Ya, maka oleh karena itu apa anak-anaknya itu yang sekarang ini wakil mungkin ya, wakil yang keturunannya orang hitam-hitam itu dulunya enggak hitam, tapi karena melakukan pelanggaran itu kemudian didoakan oleh Nabi Nuh jadi orang-orang hitam. Wa min khasa'is Baitul Mu'azzam, termasuk daripada khasa'is ke apa itu keistimewaan kaisan Baitullah Al-Mu'azzam, ma ja'a fil hadis anna min al-Ka'bah tusarru kal-'arsul muzaffar. Ketahuilah bahwasanya Ka'bah itu nanti di akhirat seperti nanti di padang mahsyar seperti pengantin yang ditandu, seperti pengantin yang ditandu. Wa man hajjaha, barang siapa yang sudah pernah haji dan ihram apa tawaf di Ka'bah ini, ta'allaqa bi astariha, maka orang-orang itu akan bergantungan dengan tirai-tirainya Ka'bah, hatta tudkhalul jannah, sehingga orang-orang itu nanti akan digiring, orang-orang yang pernah tawaf itu akan digiring apa itu dimasukkan ke dalam surga. Wa qad dzakara Allah fil ihya hadzal hadis fi bab fadilatul bait, ini adalah diterangkan Imam Ghazali di dalam keutamanya Baitullah. Wa Makkah al-musharafa fi kitab Asrarul Hajj wa lafdhuh inna Allah azza wa jalla wa'ada hadzal bait ay yahujjahu bi kulli sanah, sesungguhnya Allah menjanjikan ke Baitullah ini akan haji di Baitullah ini minimal tidak pernah kurang setiap tahunnya sitamiah al, yaitu 600 ribu. Ini minimalnya. Fa in naqasu, kalau memang enggak ada, baru seperti kemarin enggak tahu ya, haji ke karena pandemi itu, kalau memang kurang dari 600 ribu, maka akan disempurnakan oleh malaikat. Jadi minimal tidak boleh kurang dari 600 ribu setiap tahunnya. Kalau sampai kurang, mungkin ada pandemi lagi, maka malaikat yang akan tawaf di apa itu Ka'bah itu. Wa kullu man hajjaha, setiap orang yang haji ya ta'allaqu, orang yang pernah haji ya akan bergantungan nanti di tirai-tirainya Ka'bah yang menggiring mereka atatat hulal jannah, sehingga mereka masuk ke dalam surga. Wa khulunaha ma'aha. Qala al-Hafiz al-Raqib fi tahriji al-ilha lam ajid lahu aslan. Wa minha annahu mundu khuliqat ma khalaqat ta'if yatufu biha min jinnin aw jin. Ketahuilah bahwasanya ketika diciptakan dibuat ini Ka'bah, maka tidak pernah sepi daripada orang yang tawaf, yatufu biha, yang bertawaf di dalamnya jin-jin Islam, manusia, malaikat. Wa an bin salam annahu kharaja fi yawmin shadidil har, diriwayatkan oleh ulama salaf pernah terjadi sangat panasnya di Mekah ini shadidul har, tapi melihat orang-orang enggak tahan lagi, orang-orang enggak tahan lagi tawaf di sekeliling Ka'bah. Tapi ada ular yang justru tawaf keliling Ka'bah, muter tawaf itu. Zakaro Ibnu Shalah, yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalah. Enggak tahu itu ularnya apa itu malaikat atau wallahu alam. Wa qad lahisa al-'ilm al-fasi ma akhraj al-azraq fi tawaf al-jin wal hayy, diriwayatkan bahwasanya tawafnya para jin, para ular, burung, fadzakara qisasan katsiran, yang sangat banyak diceritakan dalam kitab itu. Wa rawaina fi tarikh al-Azraqi, di dalam kitab Tarikh al-Azraqi, anna tayran tawafa 'ala manqibi ba'd al-Hujjaj, diriwayatkan bahwasanya pernah terjadi burung itu tawaf di pundaknya sebagian orang yang haji selama satu minggu. Wanas yang dulu manusia melihat semuanya, tetapi burung itu menikmatinya ikut apa itu tawaf keliling Ka'bah itu. Wahwa tara wa kharaja, ketika sudah satu minggu itu maka dia keluar dari burung itu lagi. Setelah itu baru apa itu keluar dari Masjidil Haram. Ini terjadi pada tahun Sabi' wal Isrin, fi Sabi' wal Isrin 27 min Dzulqa'dah sanah
26 wa mi'atain tahun 226 Hijriah. Ini di antara keistimewaannya apa itu Baitullah. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saat ini kita agak merasakan keutamaan-keutamaan Baitullah itu luar biasa. Oh, saya ingin dalam bab lain warat Aisyah radhiyallahu anha marfu'an an-nadhar ilal Ka'bah ibadah. Dalam keterangan Sayyidah Aisyah, an-nadhar ilal Ka'bah ibadah. Melihat Ka'bah itu hukumnya ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu hadzal bait kulla yaumin, turun kepada ini Ka'bah setiap hari itu 120 rahmat. Situna minha litaifin, 60 bagi orang-orang yang tawaf saja dia. Maka kalau punya berkenan datang saja punya ke Ka'bah tawaf saja, tidak harus umroh. Jadi hanya tawaf sunnah saja. Jadi masuk tawaf. Itu kalau bisa di bawah agak enak ya. Kalau di bawah itu enggak terlalu jauh. Tapi kalau sudah lantai 2, lantai 3, oh Masya Allah jauhnya, capek. Nah, itu kalau bisa di bawah tawaf 7 putaran, salat di makam Ibrahim, nanti di depan Multazam berdoanya Nabi Adam. Ada doanya Nabi Adam itu, yang kalau berdoa dengan doanya Nabi Adam, rezeki itu walaupun dia tidak mau akan berdatangan kepada kita dengan berduyun-duyun. Makanya itu doanya Nabi Adam di depan Multazam. Terus kemudian situna min hadu ta'ifin, rahmatnya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tawaf 60 tawaf apa rahmat. Warba'una yang 40 lil'akifin. Lil'akifin itu orang-orang yang itikaf, yang sholat di tempat itu. Wa'isruna lil'nazirin ilal bait, dan yang 20 diberikan kepada orang yang melihat saja, orang yang melihat Ka'bah saja. Masya Allah, ini diantara keistimewaan warba. Dalam keterangan yang lain, arba'una lil musallin, langsung 40 itu bagi orang-orang yang sholat. Wa an Ja'far bin Muhammad an Nabi an jati an Nabi alaihi salatu wasallam an-nadhar ila al-bait al-haram ibadah. Dalam keterangan ini dari Nabi, melihat Ka'bah itu hukumnya adalah ibadah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nadhar ila al-Ka'bah mahdul iman. Melihat Ka'bah itu adalah intisarinya keimanan. Wa an Mujahid an qala an-nadhar ila al-Ka'bah ibadah. Mujahid mengatakan nazar ila Ka'bah ibadah. Wa Anshar Musa qala man nazar ila Ka'bah imanan wa tasdiqan kharaja min al-khataya kaimin waladatu ummuh. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, barang siapa melihat Ka'bah didasari iman, didasari yakin, membenarkan atas keimanan kepada Allah itu, kharaja min al-khataya, maka akan keluar dari dosa-dosanya kaimin waladatu ummuh, seperti baru terlahir dari perut ibunya. Wa nataqal an-nazar ila al-bait, bahwasanya orang melihat Baitullah yakni ibadah sana. Melihat Ka'bah itu pahalanya seperti ibadah 1 tahun. Qiyamaha wa ruku'aha wa sujuda, baik salat malamnya, salat-salatnya, rukuknya, sujudnya. 1 tahun penuh itu melihat Ka'bah. Wa Ibnu Abi Sa'id an-Nu'man man nazara ila al-Ka'bah imanan as-sadiqan, barang siapa diriwayatkan Sa'id an-Nu'man ini, barang siapa melihat Ka'bah dasari iman, tasdik membenarkan, maka berguguranlah dari dirinya dosa-dosanya, kama yatahato al-waraq, seperti bergugurannya daun-daun daripada pohonnya. Akhrajahuma Sahih Masirul Gharam. Wa anhu qal an-nadhar ila al-bait ibadah, an-nadhar melihat Ka'bah ibadah. Wa nadhir ilaihi bi manzilati shaim, orang yang melihat Ka'bah itu posisinya seperti dia puasa, al-qa'im yang selalu sholat malam terus, al-muhbit, al-mujahid yang selalu mujahid fisabilillah. Akhrajul arba'a al-azim. Al-khadi, al-muhbit, al-mutawid. Jadi ini keistimewaannya kalau kita bisa melihat Ka'bah di dasar iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang ini kita agak sedikit merasakan gara-gara pandemi, tapi rupanya agak menurut pandangan hemat saya, kalau pemanya yang dilarang adalah tidak boleh mencium Hajar Aswad karena alasan pandemi,
Saya pikir itu boleh, sebab memang Rasulullah itu apa itu bukan apa? Karena kalau memang orang mencium Hajar Aswad, kalau umpamanya terjadi madarat memang ya. Tapi rasanya karena kita ini orang-orang jauh yang mungkin barangkali seumur hidupnya banyak yang hanya berkenanya satu kali seumur hidupnya, kalau tidak bisa tawaf dan apa setelah itu menyentuh Ka'bah itu kayaknya kok kurang marem. Ya, kayaknya kurang marem. Andai kan itu pemerintah Arab Saudi itu kita berdoa saja. Kalau umpamanya enggak, kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, hal-hal yang lain yang ada di dalam kesakralan di Ka'bah itu bolehlah. Di Hijr Ismail, kalau orang sholat di Hijr Ismail sama dengan orang yang sholat di dalam Ka'bah, mestinya di situ diatur. Di Hijr Ismail kan tidak sama-sama mencium. Begitu juga di belakang Ka'bah itu mestinya bolehlah orang itu boleh menyentuh. Soalnya di dalam keterangannya akan begitu. Kalau apalagi tidak orang melihat saja, apa-apanya orang yang menempelkan di dalam keterangan ulama ada juga orang yang menempelkan tangannya ke Ka'bah di dasar iman karena keyakinan karena cintanya karena Allah, maka tangan itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau tangannya tidak disentuh maka badannya kan tidak disentuh juga. Masa ada orang tangannya di surga badannya di neraka, kan tidak ada kan? Makanya di antara keistimewaan, maka oleh karena itu kan banyak orang. Nah, makanya Rasulullah juga mengajarkan menempelkan pipinya Rasulullah, menempelkan badannya Rasulullah di multazam itu. Tapi sekarang tidak tahu kebijakan pemerintah ini kayaknya terlalu hati-hati atau terlalu suudzon dengan jamaah. Kira-kira jamaah ini pada membawa virus semuanya. Sehingga kita semuanya tidak bisa menyentuh Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaannya Ka'bah semuanya ya. Terus kita mendapatkan keberkahan bisa melihat Ka'bah dan semoga para penentu kebijakan yang ada di sini juga memberi kalau bahasa kita ya kasihanlah sama kalau orang di sini, orang Mekah di sini kan memang setiap hari kerinduannya mungkin masalah rindu orang-orang yang tidak pernah datang ke Ka'bah ya. Semoga orang-orang yang rindu bisa menemukan kerinduannya, puncak kerinduannya untuk bisa bertemu Ka'bah atau bisa menyentuh Ka'bah, bisa mendapatkan berkahnya menyentuh Ka'bah. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udaya kana sta'in, nasrul mustaqim, nasrul ladzina an'amta 'alaihim.